Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat sejahtera semua. Okey, hari ini welcome sebelum ni. Welcome to Environmental Engineering subject. Okey, hari ini saya nak terangkan tentang RPP, lecture plan dan juga planning saya untuk subjek ini. Okey, mari kita lihat satu persatu. Okey. Tahniah, anda semua dah masuk ke asrama dan akan menjalani pengajian di UTHM. Okey, untuk pengetahuan adik-adik semua, Makmal buat pengetahuan untuk section saya lah 1 2 3 4. Makmal adik-adik kena jumpa face to face mengikut kepada jadual yang saya akan berikan. Okey, namun begitu untuk yang subjek pembelajaran buat masa ni kita masih lagi secara online. Okey. Dan tetapi kalau ada masalah ke apa boleh bertanya kepada saya, no problem. Okey, so ini adalah lecture plan untuk subjek ini. Okey, sekejap eh. Okey. Lecture plan ni, okey, ada pastikanlah adik-adik semua berdaftar. Okey, Environmental Engineering. Okey, Environmental Engineering subjek DAC 12203. Okey, boleh bacalah yang ni sinopsis apa bahagian environment ni, apa dia sebenarnya. Environment ni alam sekitar dan kita akan berkaitan apa alam sekitar ni, kita akan belajar insyaAllah. Okey, so saya adalah salah seorang daripada pengajarnya, iaitu saya sendiri Dr. Nurhuda binti Abdullah. Okey, ni nombor telefon saya. Okey, apa-apa boleh kontak saya. Okey, Puan Baizura, okey, session lain lah. Okey, Dr. Nurhayati, Dr. Azim dan juga Dr. Hairi ni akan mengajar dalam bahagian lab Makman. Okey. So, adik-adik ni adalah semester yang kedua. Okey, semester yang kedua. Dan sesi pengajian ni adalah pada tahun inilah 2020-2021 sesinya. Okey, untuk subjek ini kita adalah 3 kredit. Okey, 3 kredit agak besar juga. So, you kena score subjek ini sebab bagi saya dia agak senang, cuma kena menghafal lah. Okey. Okey, lecture kita 2 jam, tutorial tak ada. Okey, laboratory. Laboratory tu lama sikit lah, 3 jam. Okey, so ni adalah CLO yang kita akan tekankan di dalam PMP yang kita akan belajar pada semester ni bagi subjek ini. Okey, CLO pertama adalah classify environment, provide the solution based on the concept. Kita akan belajar konsep-konsep environment. Okey, ini mengikut kepada standard yang telah ditetapkan oleh Malaysia. Sebab sekarang ni kita duduk kat Malaysia, so kita kena tekankan standard yang apa yang di Malaysia. Okey, yang kedua SLO, yang kedua kita apa yang kita nak terapkan, okay, follow the procedure in water quality test according to standard guideline. Dalam kita punya eksperimen juga, kita ada juga CLO, CLO 2 ni, iaitu kita nak check the water quality. So adik-adik nanti akan ambil sampling, kita akan check beberapa parameter untuk kita buat eksperimen, untuk kita tahu berapa quality standardnya. Okay, next adalah join an environment related activity that contribute to the environmental sustainable. So kita akan ada CSR kita, projek kita ni berkaitan tentang untuk kita aplikasikan environment di dalam kita punya pengajian PMP. Okay, so kita ada projek lah, tu ramai tu boleh dalam 7 orang macam tu. So ini adalah yang kita nak tekankan. Mari kita pergi ke seterusnya. Okay, boleh dia tengok tengok sini, ini adalah mapping PLO dengan CLO. Okey, dan ini yang yang kita tekankan, method, lecture plan, lab, quiz, rubric, laboratory dan sebagainya. KPI ni mesti adik-adik kena capai 50% will get the of the 55 KPI. Ini adalah yang kita nak. Tetapi saya pasti adik-adik mesti kena dapat A juga. A plus. Okay, plus ya. Okay. Okay, so ini adalah skill-skill dalam environmental kita punya engineering ni. Yang pertama adalah problem solving, communication skill dan juga information management, lifelong learning skill sebab kita akan berurusan dengan masyarakat juga untuk subjek ini. Okay, so ini adalah topik-topik yang kita akan belajar. Okay, yang pertama adalah chapter 1, basic concept of environmental engineering. Okay, yang kedua adalah chapter yang kedua, water quality. Ini akan kita akan belajar.
Next, okay. Ini adalah chapter Natural Purification Water. Di sini kita akan belajar tentang BOD, DO dan sebagainya. So, ini ada related dengan lab yang kita akan buat juga. Ini pun sama. Ini ada related dengan lab yang kita akan buat juga. Okay. So, kalau adik lihat kat sini, ni week 1. Ni target saya. Week 1 kita dah belajar untuk chapter yang pertama. Week 2 kita dah belajar untuk chapter yang kedua hingga ketiga lah. Untuk chapter yang kedua kita akan belajar week 2 dan ketiga. Okay. Dan mungkin kita akan gabungkan juga dengan chapter Natural Purification ni pada week yang ke-4 dan 5. Kalau cepat kita teruslah. Okay, next. Okay, ini adalah seterusnya chapter yang ke-4, Water Supply. Water Supply macam kita SAJ, yang air Kelantan, macam itu kan, air Pahang dan sebagainya kan. So, ini adalah yang kita akan belajar, Water Supply Treatment. Okay, next adalah wastewater. Wastewater ni berkaitan tentang air sisa kumbahan, sewage. Okay, next adalah chapter yang ke-6, solid waste management. Ini adalah tentang kita belajar tentang pengurusan solid bahan-bahan sisa perpejal, macam itu. Next adalah chapter yang ke-7, hazardous waste management. Macam mana kita nak uruskan sesuatu sisa yang berbahaya. Okay, next. Chapter yang ke-8 adalah Introduction to Noise Pollution. Ini adalah tentang berkaitan tentang noise pollution. Okay. Next adalah air pollution. Okay. Dan yang paling terakhir iaitu EIA, Environmental Impact Assessment. Ini kita akan belajar juga. So, ini adalah subjek topik-topik yang kita akan tekankan di dalam kita punya subjek inilah. Okay. Next. Seterusnya. Alright. Okay, untuk lecture plan kita ni, saya dah telah terangkan di dalamnya ada quiz. Okay, mari kita lihat. Ada quiz. Okay, quiz 5 markah. Cuba tengok 5 markah. Test. Test 1, test 2, 15 markah. So, dipecahkan kepada 2, itu 7.5% bagi test 1. 7.5% bagi test yang kedua. Okay, next adalah laboratory demonstration interview. Individu 2 ini markah individu. Dia adalah markahnya 10 markah. Kena pastikan, walaupun you tak pegang benda tu, tapi pastikan you tahu pasal benda tu. Dan orang yang dah pernah buat mama tersebut, mesti kena ajar orang yang ni. You kena boleh, yang tak tahu ni kena bertanyalah. Jangan pula nak harapkan orang yang dah tahu tu ni. You kena tahu dan you kena, walaupun you tak buat, you kena tahu yang you kena buat. Dan you kena tahu cara macam mana nak uruskannya, macam mana nak pasangkannya. So, saya akan bertanya di dalam ini, interview. Makan ni 10% tau, tinggi. Okay, next. Okay, laboratory report dan video. Okay, laboratory report dan video ni, okay, 10 markah. Bila you buat report, okay, then you kena juga buat video. Saya dah appoint siapa yang buat video ni. So, you tahu your punya positions. Okay, next. Assignment. Assignment ni pula 5 markah. Okay, 5 markah. Okay, Community Environmental Engagement Project. Ini berkaitan tentang CSR. 15 markah, tinggi ni. Memang tinggi. So, you kena buat projek ni biar betul. Biar dia boleh A ya, subjek ni. Ya. Okay, then final exam adalah 40%. Alright, jom kita pergi tengok kita punya apa lagi seterusnya. Okay. Untuk yang ni adalah simulation room kita adalah kita guna laboratory lah. Laboratory. Okay, then ini adalah reference yang you all boleh cari dan you all boleh cari dan boleh study juga. Ini yang kita boleh refer lah. Okay, next. Untuk subjek ni, okay, adik-adik mesti kena wajib, student must attend not less than 80%. Maksudnya kena wajib, kena hadir lah. Kalau setiap kelas tu, kalau boleh hadir semua. Hadir semua. Okay. No excuses. Kalau ada masalah macam tu sakit ke, MC ke apa, maklumkan kepada pensyarah. InsyaAllah kita akan cuba bantu. Okay. Dan mesti kena ada evidence lah mengatakan you dah masuk dan you ada masalah pada waktu tersebut. Okay, dan okay, student must follow the and obey the university dress. Pastikan bila masuk ke makmal, pastikan bawa baju makmal. Okay, saya ada sediakan video berkaitan tentang macam mana kita nak masuk makmal, apa prosedurnya, apa yang caranya, macam mana nak simpan barang dan sebagainya. Memang dah detail saya terangkan. So, nanti boleh tengok video yang saya terangkan lah. Okay, so pastikan student must obey safety regulation during the learning and teaching. Pastikan lagi-lagi musim pandemik ni SOP kena patuhi dan kena kontrol penjarakan di antara satu sama lain. Okay, ni ditantangan daripada saya sebagai pengelaras dan juga telah
telah di verifikan, disahkan oleh ketua jabatan kita, okay, Dr. Nur Hayati. Okay, next, this is my planning for this subject, DAC 1220. Pastikan adik-adik semua berdaftar di dalam subjek ini. Okay, okay, bagus. Teruskan. Okay, this is my planning lah. Quiz, saya tak cakap tadi kan, pasal quiz kan. Okay, quiz yang pertama. Okay, set your date, your time, your diary. Pastikan you all tak terlepas daripada quiz-quiz ini. Okay, andai kata you tak sihat ke apa ke time tu, kena bagi tahu saya segera. Jangan time tu juga satu jam sebelum tu, ataupun on the date day, saya bagi kosong je. Rugi ni dek, sebab ni adalah 5 markah. Okay, quiz yang pertama adalah chapter yang pertama, iaitu pada week yang ketiga, bagi section 3 dan 4 pada 5 April. Section 1 dan 2 adalah pada 6 April. Set your time, eh. Okay, quiz yang kedua pula adalah chapter yang kedua, week 4, okay, April 2021 dan 13 April. Ni tengok section ni, saya dah terangkan kat sini. Week yang ketiga, quiz yang ketiga adalah chapter yang ketiga, week yang kelima, pada 15 April dan 20 April bagi section yang telah dinyatakan di sini, eh. Okay, next, quiz yang keempat, chapter yang keempat, week yang ketujuh. Okay, boleh lihat sini tarikhnya. Next, quiz yang kelima, chapter yang kelima, week yang ke-9 pada 17 Mei dan 18 Mei. Pernah tengah tekan di dalam ini. Alright semua? Okay. Okay, next, seterusnya. Okay, test pula. Test kita 15 markah. So, dipecahkan kepada dua, iaitu test 1 dan juga test 2. Okay, test 1, okay, chapter 1 hingga 3, 7.5 markah pada week yang kelima, 22 hari bulan 4, 2021, Thursday hari Khamis, 2 hingga 3. Set your masa. Masa adik-adik kena pastikan your set. Kalau ada masalah pada masa ini, bagi tahu kepada saya. Okey, untuk test ni ada dua part, part objektif dan juga part subjektif. Ini adalah perancangan saya lah. Okey, so ada kita satu jam sahaja menjawab. Okey, sama juga test 2. Okey, set your time, ah. Kalau ada pesyarah subjek lain bertanya berkaitan tentang masa ni, bagi tahu juga. Kalau you not available, bagi tahu segera, kita boleh set masa yang lain. Okey, week yang ke-11, 10 hari bulan 6, 2021, hari Khamis, pukul 2 hingga pukul 3 petang. Okey, sama juga, part A objektif 25 soalan dan part B juga subjektif 25 markah. Alright, next. Okay, laboratory demonstration interview 10%. Untuk yang ni pula, laboratory yang saya cakap ada interview tu kan. Okay, lecturer will evaluate your laboratory session. Ni mana satu ni? Okay, laboratory session and will interview the student every session. Memang kita akan interview adik-adik semua dan kita akan tengok cara kerja you all. Okay, dan ini markah ni kita akan evaluate lah daripada apa pemarkahan yang you all buat eksperimen. Okay, all student must prepare and basic knowledge before lab session and make sure print out the lab sheet. No, ini tak print out, you kena beli modul. You pastikan sebelum masuk ke asrama, sebelum masuk pula, sebelum kita masuk ke lab dan kita belajar, you all kena beli modul. Bagi ada dua modul, yang pertama adalah lab, satu lagi adalah notes. Okay, for every student wajib kena beli. Okay, the laboratory session by rotating rotation every week and every group student experience last week compulsory to present the procedure of laboratory for another group. Andai kata contoh pada waktu tersebut you dah minggu ni you dah buat COD, next week you akan buat total suspended solid lah contoh kan. Okay, you kena ajar kawan you ni yang siapa yang akan buat pada tu, dan orang yang nak tu, you kena ajar dia. So masa tu juga saya akan tengok, saya akan panggil siapa yang dah pernah buat yang ni untuk terangkan apa yang, tetapi itu kena buat sebelum pada you masuk makmal, sebab makmal you sangat pack. Pastikan bukan time tu juga you belajar. Masuk tu memang dah ada dalam otak dah. You kena study video yang saya telah berikan, kena study apa yang ada dalam konten tersebut. Jangan di masa lab tu baru you nak study. No, you kena get ready. Masuk tu you dah tahu apa nak buat. Jangan masa tu juga you nak mana, macam mana nak buat, tengok masa macam mana nak buat. No, masa tu juga dalam video, no, tak boleh. You kena pastikan sebelum masuk makmal, you memang dah kena study betul-betul. Kalau tak, memang itu daripada markah, saya akan potong markah. Sebab kita time constraint, kita ada 3 jam saja makmal. Pastikan kita dah siap semua makmal ni. Okay, alright, next.
Okey, ini adalah laboratory demonstration interviews perubatan. Maaf saya bab makmal ni memang saya agak tegas sedikit. Bukan tegas sedikit, tegas banyak. Sebab bila kita dalam makmal, kita kena tegas. Kenapa? Sebab barang-barang di dalam makmal adalah barang sensitif. Dan kita pula main dengan masa. Bila bermain dengan masa, takut kita punya drag lama. Sebab sekarang musim pandemik, kita kena betul-betul control the SOP dan juga supaya kita rancang tu, kita usahalah bagi biar menjadi kita punya eksperimen. Biar selesai. Macam tu. Okay? Bukanlah saya garang sangat sebenarnya. Tetapi ini adalah cara macam mana kita nak uruskan. Dan semua get ready. Jangan time tu juga ada adik tak, you all ada group. You kena jangan cakap aku buat inilah, aku buat ini. Tak, kita buat kerja bersama-sama. Mesti dalam satu group mesti ada lead ketua dia. Dan kalau tak, kalau masa tu juga you berfikir macam mana nak buat macam tu, tak, you kena bincang dengan group you macam mana. Okay, pertama kita buat ini. You sebelum pada kelas tu, sebelum masuk makmal tu, pertama you cakap okay, contoh kat sini nama ni. Contoh. Ni kumpulan yang grup pertama ni. Abdul Aziz, Ahmad Syazwan, Aida Fatihah dengan Chong. Okey, contoh. Ini kan. Okey, anda kata you all appoint kan Chong ni as a ketua. Okey, dalam grup ni. Okey, so Chong ni sebelum, sehari sebelum tu, malam tu ke tak kisahlah. You kena dah study. Oh, okey. Esok kita nak buat makmal ni. So, kita kena tahu macam mana prosedur dia. Okay, first kita kena buat yang ni. Ada je tak faham, boleh discuss sama-sama. Semua sama-sama study. Okay. Yang kedua kita kena buat ini. Yang ketiga kita kena buat ini. Yang keempat kita buat ini. Yang kelima kita buat ini. So, you get ready apa yang kita, you all nak buat dah. So, kita dah tahu apa kita punya step dan kalau boleh seminggu sebelum tu you dah study dah. Okay? Sebab you kan masuk pada minggu ketiga, so kita kena pecut sampai kita boleh masuk sampai week yang kelima sahaja. Alright, jom. Okay, ini adalah pembahagian kumpulan. Bagi section pertama, boleh lihat di sini. Okay, grup 1, grup 2, 3, 4 sehingga grup yang ketujuh. Okay, untuk section pertama ni, dia bermula daripada week yang ketiga. Okay, you tahu dah kan masa you bila kan? Okay, enter lab. Okay, week yang keempat. Okay, tengok eh. Week yang ketiga, yang masuk makmal adalah Abdul Aziz dan juga Ahmad Syazwan. Okay, Abdul Aziz dan juga Ahmad Syazwan. Okay, week yang ketiga ni dia akan buat SS dan BOD. Okay, faham? Okay, clear. Next, untuk sebab kita hanya pelajar, hanya masuk ke makmal hanya tak boleh lebih daripada 15 orang. So saya berbahagikan. Dalam grup ni ada 2 orang saja boleh masuk. Dalam grup ni pula hanya ada, contoh grup yang kedua ni kan. Okey, hanya Darwish dan juga Farishah saja yang masuk makmal. Okey. Jadi dia akan buat contoh week yang ketiga dia akan buat SS dan juga BOD. Sama juga yang ni. Dia sama yang ni. Okey, so mana puan? Yang ni bila nak masuk? Jangan risau. Ini akan masuk pada week yang keempat. Okey, boleh? Week keempat dia akan buat COD dan juga JATES. Walaupun, walaupun Chong dengan Aida ni tak buat makmal ni, SS dengan BOD. You kena study, yang you kena tanya dengan Abdul Aziz dan juga Ahmad Syazwan macam mana cara nak buat dia. Okay, dan you kena buat report bersama-sama. Okay, boleh? Faham eh? Clear. Next, jadi bila bila kalau macam contoh bila dia dah tahu dah, so untuk next week COD dengan JATES ni dibuat oleh Aida dan juga Chong. Okay, so Aida dengan juga Chong ni kena study benda ni, yang lain pun kena study juga untuk bantu Aida dan Chong. Okay, then selepas tu dan you kena buat report bersama-sama dan video juga bersama-sama. Okay, kalau ini adalah task you all lah. Nanti kita tengok. Next adalah week yang kelima. Week yang kelima ni pula, week yang kelima adalah bakteria. Okay, ini dibuat oleh kedua-dua ini, iaitu Abdul Aziz dan juga Ahmad Syazwan. Okay, walaupun you tak ada yang tak masuk ke makmal pada waktu tersebut, you kena buat report bersama-sama. Bukan dia saja. No. Ini adalah wakil untuk masuk makmal. Kita bahagikan masuk ke makmal ni sebab of physical spacing. Sebab tu adik-adik kena faham. Bukan kita nak sahaja nak
nak bahagikan tak? Walaupun kawan you tu, you dah divide-divide kerja. Sebab tu kena ada satu ketua yang kita divide. Okay, walaupun dia ni tak masuk makmal, okay, dia ni buat report ni. Okay, yang ni buat makmal dan sebagainya. Yang ni buat apa video. Yang ni apa? You kena bahagikan kerja. Okay, faham eh? Okay, ini saya dah bagi penerangan kepada grup yang pertama ni lah. Dan grup yang kedua pun sama juga. So, yang tak masuk ke makmal tu, you kena get ready. So, ini adalah cara pembahagian kumpulannya. Okay, next. Okay, sampling PAC. Untuk buat pengetahuan adik-adik, sehari sebelum you masuk makmal, you kena pastikan you kena ambil sampel. Okay, so kita dah divide untuk semua session. Okay, kita dah buat untuk semua session. So, ini set appoint kan bagi session yang ke pertama. Session pertama ni saya dah appoint kan Chong. Okay, ni Chong. Okay, next adalah Ilham dan juga Justin. Okay, dia akan ambil sampel pada week yang keempat pada 11 hari bulan 4 juga. Ini sama ni, yang ni. Okay, so ini dia akan ambil, dia akan ambil sampling 20 liter. Okay, nanti saya terangkan untuk bahagian sampling. Okay, mari kita tengok bahagian video. Okay, ini adalah pembahagian video. Maaf saya terlupa nak merge kat sini. Okay, ini akan buat environmental safety briefing. Okay, ini bahagian briefing. Safety briefing. Okay, ini grup untuk yang kedua akan buat equipment. Grup yang ketiga akan buat total solid. Grup yang keempat buat BOD. Grup yang kelima COD. Grup yang keenam JATES. Grup yang ketujuh adalah bacteria. So, ini memang saya dah divide dah. So, you dah tahu siapa yang sampling, siapa yang buat video, siapa yang buat makmal pada week 3, 4, 5. So, kita dah tahu. So, kita boleh bahagikan kerja sama-sama untuk mencepatkan kerja kita. Alright, boleh? Okay, next. Ini untuk section yang pertama. Okay, bagi section yang kedua ni pula macam mana? Okay, cuba lihat. Section yang kedua ni pula, sama juga. Saya dah divide. Week yang ke, dia akan buat pada week yang ke-6, 7 dan 9. 8 tak ada sebab kita mid sem break kan? Okay, week yang ke-9. So, adalah bacteria. Okay. Okay, ni pula sampling PAC adalah week yang ke-7. Week yang ketujuh juga. Ni siapa ni nama dia? Okay, Lee. Okay, ambil sampling pada week yang ketujuh pada 2 hari bulan 5. Okay, next adalah Muhammad Thaqif. Okay, yang ni. Yang seterusnya adalah Nik Ahmad Irfan. Okay, boleh? Okay, so dia akan ambil sampling pada waktu yang ni. Okay. Okay, saya nak bagi tahu, walaupun saya appointkan sampling pada waktu ni, sekiranya rasa tak boleh pada waktu tersebut, boleh gantikan dengan yang lain juga. Okay, minta bantuan juga. Walaupun bukan 3 orang saja, saya appointkan 3 orang ni untuk saya contact saja. Tetapi you boleh panggil beberapa orang jugalah untuk bantu untuk ambil sampling pada waktu tersebut. Okay, ni sama juga video daripada yang ni, grup pertama dia akan buat yang ni. Grup yang kedua yang ni, grup yang ketiga yang ni. 4, 5, 6, 7. Okay, next. Ini adalah untuk section yang ketiga. Section yang ketiga ni pun sama juga. So, saya dah bahagikan siapa yang masuk week yang ketiga, 4, 5, siapa yang PAC sampling. Ni dan juga video. Okay, cuba tengok eh. PAC sampling ni untuk yang bagi section ketiga ni adalah Akmal Ikhwan. Okay, ni pula adalah Amirul Danish, Arif Iskandar. Okay, ni tengok waktu dia week yang ketiga pada 4 hari bulan 4. Okay, tetapi untuk week yang kelima ni adalah Muhammad Abirul. Okay, next adalah siapa ni? Muhammad Faris Hafizuddin. Okay, next adalah Muhammad Izul Hairi. Ni, yang ni. So, ini adalah you kena ambil pada waktu ni. Okay, next. Okay, ni adalah section yang keempat. Section keempat ni adalah bermula daripada week yang keenam, 7 dan juga yang 9. Okey, week yang ni sama tarikhnya cuba tengok. Week yang ke-6, okey, diambil oleh Ahmad Fadil. Okey, Ahmad Kamal, okey, dan juga siapa ni nama ni? Ahmad Musyairi. Ni. Okey, next. Week yang ke-9 ni yang sampling akan ambil ni adalah siapa ni Muhammad Naim. Okey, Muhammad Faris Izzat dan juga Muhammad Nakib. Sekiranya yang lain-lain pun boleh bantu juga sahabat awak ni, walaupun saya tak appointkan, bantulah sahabat awak ni untuk ambil sampling. Okay,
sebab sampling 20 liter jugalah. Okey, satu botol. Okey, next. Okey, ini adalah video yang you all kena buat. Saya dah revise. So you kena dah boleh set up your group dan buat perancangan untuk makmal. Okey, next. Seterusnya. Okey, ini adalah sampling schedule yang saya cakapkan tadi. Okey, jadi nanti saya akan minta nombor telefon siapakah nombor telefon Chong, Ilham, Justin, Lee, ni saya akan mintakan nombor telefon. Ini adalah PIC yang akan ambil pada 2 liter. Ini adalah lokasi pertama. Nanti tengok video saya yang laboratory mana sampel lokasi. Bagi lokasi pertama kat mana? Lokasi yang kedua ni kat mana? So ambil dan waktu ni. Ini adalah experiment date. So you kena ambil sehari sebelum tu, iaitu pada 4 bulan contohnya kan. Yang ni boleh tengok tarikh ni. Sampling date you kena ambil. Sebab air sampling tu kita kena ambil yang fresh 24 jam sebelum kita nak gunakan. So sebab tu adik-adik kena ambil awal sampling ni. Alright, okay, jom kita pergi ke seterusnya. Okay, laboratory report. Okay, dalam lepas kita buat mamal, okay, you kena sediakan report dan juga video. Okay, video ni adalah pada kumpulan-kumpulan yang tertentu saja. Tetapi report mesti kena semua lab kena buat. Okay, satu group satu report. Okay, tengok eh. Okay, report ni adalah soft copy by handwriting. Soft copy by handwriting. Yang pertama, dalam you punya report ada cover lab report, pink paper, gunakan kertas warna pink. Part A adalah rubrik. Okay, nanti kami akan berikan. Part B adalah lab video assessment rubrik. Okay, part B adalah lab demonstration interview assessment rubrik individual. Every student one copy. So, kalau ada 4 orang, so ada 4 lah. Dan tulis, siap tulis nama. Okay, tulis nama masing-masing. Okay, lepas tu you kena ada student code ethic. Ni kena setiap pelajar kena sign. Okay, digital lah sebab kita kan nak masuk ke dalam otter. So, you kena sign dan you boleh scan pun no problem. Okay, lepas tu di dalam kita punya ni you kena ada teori, objektif, equipment, material, procedure, data, analisis, result, analisis. Okay, discussion, conclusion and recommendation, reference. Pastikan semua ini ada sebab ini adalah markah. Saya ni tak kedekut markah. Tetapi kalau ada je benda ni, insyaAllah saya akan berikan markah tu banyak sikit. Kalau you tak ada, kosong terus saya bagi. Sebab ini saya dah ngatakan awal-awal. Kalau nak full mark, pastikan you kena ada benda ni. Dan you kena buat dengan baik-baik. Okay. Boleh tengok di rubrik macam mana cara penilaian pensyarah kepada rubrik itu. Okay. Alright. Next. Okay. Okay. Tetapi ingatkan no plagiarism. If it's I know to ada plagiarism berlaku, saya akan potong markah. Kedua-dua yang meniru ke tak meniru ke, saya akan potong markah. Okay, ni zalim sikit lah kan. Walaupun orang yang meniru tu, kalau boleh tak, jangan memberi meniru, jangan meniru. Saya tahu siapa yang meniru, siapa tak meniru. Okay, okay, next. Okay, ini adalah berkaitan, ni submission date pula. Untuk report, lab report, okay, a week after laboratory session at Otter, group activities, lab report. You kena buka author, tengok kat group activities. Lepas tu you kena klik kat bahagian lab report. Okay, bagi section 1, 2, 3, 4 lah. Alright, next, submit tu saya. Okay, Dr. Nurhudan lah. Bagi section 1 dengan 3 saya akan uruskan. Bagi makmal, bagi makmal eh. Untuk bagi lab report ni Tahiri yang akan tanda. Lab section 4 Dr. Muhammad Azim yang akan tanda. Alright, okay, next. Okay, ini pula untuk video pula. Okay, untuk video ni, adik-adik kena pastikan yang pertama, your task to make a video less than 5 minutes for procedure of test. Okay, upload di dalam YouTube dan hantarkan YouTube link itu di dalam dokumen PDF kat Otter System Group Activities Laboratory Video. Ni, hantar sebelum 10 hari bulan 6 2021 sebelum jam pukul 5 petang. Okey, apa yang ada dalam video? Wajib mesti kena ada compulsory video adalah CEDS logo. Title of project, apa dia buat, COD ke lab apa yang you all buat. Name and code of subject, your class section, your session. Student name and metric number.
all lecturer name ni mesti kena wajib ada. Mesti wajib kena ada semua ni dan procedure or detail explain. You kena ada detail explain lah berkaitan tentang eksperimen you all buat. Boleh tengok contoh-contoh video yang senior-senior you yang pernah buat sebelum ini. Okay. Okay, ini adalah pembahagian grup yang buat video. Sama juga macam yang you buat video sebelum ni tu kan. Ya, saya ada buat jadual yang banyak-banyak tu kan. Ini pun sama. Grup yang pertama kena buat video berkaitan tentang Environmental Engineering Laboratory Safety Briefing. Next, Equipment Demonstration. Next adalah Suspended Solid. Okay, BOD, COD, JATES, the number of bacteria ni. Bagi grup yang telah saya appoint kan. Alright, good. Next, assignment 5. Assignment ni 5%. Okay. See instruction environmental problem based learning assignment. Okay. Okay, mari kita lihat bagi instruction arahan bagi assignment ini. Mari kita lihat kejap. Okay, mari kita lihat assignment project ni. Okay. Okey, ini adalah assignment adik-adik lah. Okey, DAC1220. Namanya adalah Environmental Problem Based Learning. Okey. Okey, boleh adik lihat kat sini. Okey, task adik-adik. Cuba lihat eh. Select an environmental problem from a list given in the construct further research and recommend the solution for the problem. Your group need to produce a video and slide presentation of related topik. Okay, don't worry, saya dah membahagikan topik masing-masing. Okay, maximum 4 student. Saya dah pun grup yang makmal tadi sama juga dengan grup makmal assignment ni. Okay, in each group must be mixed among different gender and race. Saya dah buat dah. Okay, please attach your Socopy slide. You kena buat Socopy slide file in PDF file. And presentation video YouTube link. Masa you hantar tu pastikan ada dua benda ni lah. Untuk assignment kita nilai slide dan juga you punya video presentation. Okay. Next. Okay. Bagi slide guideline. Apa yang mesti kena ada dalam guideline? Mesti dalam bahasa Inggeris. Okay. Your group should prepare a report based on guideline given below. Okay. Pastikan. Untuk assignment ni, okay, mesti kena ada chapter yang pertama. Okay, introduce background of your study and research problem. Daripada research problem yang task yang diberikan, you kena bagi tahu apa masalah dia. Okay, introduction, state the objective dan significant. Ni kena ada ni. Significant of the study. Next, chapter yang kedua. Okay, chapter yang kedua ni pula, okay, literature review. Okay, literature ni review berkaitan tentang apa? Okay, write a relevant supporting literature to define your problem and review critical ideas and method solution are integrated into the student own insight the available fact. Supporting detail are specific to topic provide. Dalam ni juga contoh you berkaitan tentang air pollution, berkaitan tentang udara punya pencemaran. Okay, so you kena tengoklah apa kajian-kajian dalam journal, kajian-kajian yang sebelum ni orang dah pernah buat berkaitan tentang air pollution. Di mana? Contohnya di Malaysia. Jerebu contohnya, kan? Jadi, you boleh study daripada yang lepas pada tahun siapa, siapa namanya? Oh, namanya Ahmad. Ahmad tahun 2007. Oh, 2007 mengatakan apa-apa-apa. So, you kena masukkan supported data. Contoh, Ahmad mengatakan penipisan ozon berlaku di di dunia ini adalah 20% adalah sebesar Afrika Selatan. Penipisan ozon tu. So you kena cite lah. You kena ngatakan siapa yang buat ni adalah Ahmad tahun 2007. So you kena masukkan yang supportkan you punya problem dan you punya research, you punya nilah, you punya project ni, you punya assignment ni, task. Okay, next adalah methodology. Okay, propose your method. You kena proposekan sendiri, you kena suggestkan you punya method dan solution to overcome your problem and design the schematic drawing to propose your design solution. So you kena design macam mana you nak selesaikan masalah ini. So boleh start daripada tu, you kena refer pengajian yang orang dah pernah buat, research yang sebelum ni. Okay. Okay, next adalah discussion. Explain the effectiveness of your design method. You kena explain kan you punya
apa yang you buat mestilah mengikut kepada apa yang yang you buat ni mesti you kena discuss. Adakah benda ni efektif ataupun tidak? Kesan dia apa? Okay. Next adalah conclusion. Okay. Summarize the report. Okay. Maksudnya you punya slide ni lah. Saya report ni. Okay. Write the effective learning outcome to enhance the impact the report. So, apakah kesannya? Apa contributionnya you punya design ni kepada masyarakat? So, you kena nyatakan juga di dalam you punya report slide ni. Okay. Next. Mesti kena reference, grammatical, citation and documentation. Mesti kena setiap sesuatu yang you ambil, pastikan mesti kena ambil tu, mesti kena you slide. Dan bukan you cuti, bukan you curi idea orang. You kena slide dengan orang yang tu dan you kena buat perubahan sedikit lah. Itu yang mengatakan itu adalah you punya kerja. Macam tu. Okay, ni adalah cara-cara penulisan reference. Buku macam ini, website begini. Okay, mari cuba tengok. Ini website. Okay, kena ada date access. Lepas tu you kena, mesti kena ada, macam contoh ini pula, ni cara penulisannya lah, bagi untuk website. Okay, minimum reference adalah 5. Okay, at least 3 buku ataupun jurnal. Okay, for internet reference, include the full link for data access. Okay, essential, dia kalau meniru, okay, bukan meniru, kalau kita ambil ayat orang, pastikan kita jangan ambil sebiji. Macam contoh, Ali makan nasi. Kita pun tiru ayat tu, Ali makan nasi. Sebiji kita ambil. Tak boleh. Kita kena cakap, nasi dimakan oleh Ali. Itu ubah. Kita ubah ayat tu. Bukan sebiji-sebiji kita ambil. No. Itu tak boleh. Itu salah. So, Ali makan nasi. So, kita kena ubah kepada, nasi itu dimakan oleh Ali. Sangat sedap. Bolehlah kita cakap macam tu. So, kita ubah ayat tu lebih bervariasi. Dan supaya tidak nampak plagiarism di situ. Okay? Sebab itu ada satu kesalahan lah kalau kita meniru daripada ayat orang. Okay, next. Essential, free of grammatical error and effective citation. Please cite article. Kena mesti letakkan. Okay, bagi video pula. Okay, presentation video. Okay, dengar. Presentation video will be based on your project and your knowledge in this subject. Video must be creative and the duration less than 7 minutes. Mesti kena masa kurang daripada 7 minutes lah. Okay, the video must show the student appearance. Mesti dalam video ni, mesti kena tunjukkan muka you all. Okay, show the commitment of every. So, saya nampak semua pelajar. Okay. Compulsory di dalam video, mesti kena ada logo CADS, title project, name code, your class section, your section, student name, metric number. Okay, next, lecturer name, saya, Dr. Nur Hudai, Dr. Nur Hayati dan juga Puan Bezura. Okay, describe regarding content, the assignment task. Okay. Seterusnya, slide dan video submission. Submission date ni pada minggu ke-11, nanti saya bagi tahu masanya. Please submit soft copy and PowerPoint PDF video link YouTube through author. Okay, saya akan berikan di dalam okay, nanti saya terangkan. Okay, next. Okay, di dalam author lah. Okay, ini adalah list of environmental problem. Okay, ni adalah nombor 1. Okay, ni adalah problem yang pertama. Okay, problem yang kedua pula, ni adalah problem yang kedua. Ha, nampak ni, problem yang kedua. Yang seterusnya adalah problem yang ketiga. Ni problem yang ketiga, nampak eh? Okay, saya tak cakap eh, you kena tengok sendiri daripada ni. Okay, ni problem yang keempat. Ni apa ni? Okay, next. Okay, ni adalah problem yang kelima. Okay, seterusnya ini adalah problem yang keenam. Baru je berlaku. Oh, teruk kan? Okay, disebabkan environment juga ni. Okay, ni adalah problem yang ketujuh. Banyak kan kenderaan? Okay, next. Problem yang kelapan. Masya Allah, banyaknya sampah. Okay, okay, next. Yang ke, okay, yang ke sembilan. Ni, apa ni berlaku ni? Nampak eh? Okay. Yang ke 10 adalah ini. Ni, nampak tak? Jelas kan? Okay. Ini adalah masalah-masalah. Ya. Okay. Ini adalah rubrik. Rubrik, okay, yang adik-adik, trik saya bagi. Kalau you on A, full mark ataupun full mark, you pastikan you kena tengok rubrik. Penilaian apa yang pensyarah berikan markah. Okay, di dalam presentation material ni, you pastikan you kena content organization.
Okay, video ni mesti kena ada apa? Informasi apa-apa, apa saja. Ha, macam contoh. You kena buat sesuatu tu berdasarkan rubrik ni. Rubrik ni adalah memberi markah banyak kepada you. Kalau you contoh markah kau contoh semua kriteria tu ada. Saya ni tak kedekut nak bagi 5, 5, 5, 5 semua. Jadi you kena pastikan video, dan ini adalah video pun ada kreatif. So apa yang you buat mesti kena tengok refer rubrik ini, okay? Okay, ada lagi satu, individual oral presentation. Semasa you present, saya akan tengok you punya communication skill dan juga body language. So bila you present, mesti you cakap assalamualaikum semua, hi, apa khabar? Okay, hari ini saya nak menerangkan berkaitan adalah lenggok dia tu, bukan hi, assalamualaikum. Lepas tu macam ni, macam tak nak, macam ni, macam tu, tak boleh lah. You kena pastikan you all ni kena bersemangat. Berlakonlah sedikit, tak apa, no problem. Okay? Okay, ni adalah markah-markah yang kami akan berikan markah kepada adik-adik lah. Okay, next. Dah habis dah ni. Bila nak hantar ni? Assignment ni? Okay. Assignment ni, you all kena hantar. Okay, sebelum tu saya nak cakap. Every week, lecturer will ask the performance of every group. So, be prepared. Dalam ni juga saya akan tengok preparation you all. Markah you all ni bergantung pada sini juga. Okay. Submission slide kena hantar pada 10 Jun. Set your time. You kena buat tahu progress you. Jangan last minute buat kerja. Okay, next adalah submission untuk video pun sama, 10 Jun 2021. Alright, okay, very good. Okay, next. Ini adalah pembahagian. Sama juga pembahagian, saya dah bahagikan environmental problem ni. Cuba tengok kat sini. Okay, group yang sama je ni sebenarnya. Masa you buat lab sama juga. Okay, untuk group yang pertama, bagi section 1, dia kena buat problem pertama. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, next. Ini adalah untuk bagi kumpulan section yang kedua. Section kedua ni pula, okay, group yang pertama buat 8. Group yang kedua buat 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4. Lepas tu, okay, ni pula section yang ketiga. Section yang ketiga ni pula, dia akan buat untuk grup pertama, dia start 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu balik semula. Okay, next. Okay, grup. Nah, sini section yang keempat. Section yang keempat ni, grup yang pertama start buat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Tapi, jangan plagiarism. If I know, I will give 0. Okay? Berbincang tak ada masalah, tetapi you all pastikan jangan sama. Bila sama, saya akan beri markah kosong. Untuk kes ni saya beri markah kosong. Saya memang straight. Walaupun 5 markah, buatlah sehabis baik untuk bantu you all dapat A untuk subjek ni. Saya pasti you all dapat A. Okay, okay? Tak faham boleh tanya. Tak salah bertanya. Jangan tak bertanya. Saya suka orang bertanya. Okay? Okay. So seterusnya. Wow, okay, so now, ini adalah CSR. Okay, CSR ni apa pula? Okay, Community Engagement Project. Okay, ini adalah, sekejap yang mana ya. Okay, CSR ni 15 markah. Besar 15 markah ni. Okay, so, mari kita tengok instruction, arahan bagi kita punya CSR ni. Okay, sekejap. Okay, alright. Okay, mari kita lihat dulu projek CSR kita ni. Okay, sekejap Okay. Ini adalah instruction bagi projek CSR kita. Okay, boleh tengok kat sini. Okay, ini adalah you punya arahan. Okay, saya akan berikan nanti. Okay, next. Okay, project instruction bagi CSR 15 markah ni. Besar ni. Okay, cuba tengok Project instruction, design a new product that has engineering value from waste and use material, example, DIY water filter, composting bin, recycle bin, power generation from metal scrap, ataupun yang lain-lain, etc. Okay. Make sure the product is suitable to be used as teaching material, ABBM, alat bahan bantu mengajar, for any selected topic or subject in school. Please consult with your lecturer for approval of your product. Okay. Bermaksud begini. Adik-adik diberi tugas
satu kumpulan ada 7 orang. Ini boleh pilih siapa-siapa. Dalam satu satu section, you boleh pilih sama-sama. Tapi jangan ambil section lain. You kena sama-sama section. Okay. You pilih 7 orang. You kena buat sesuatu projek yang mana ada link dengan sekolah. Tak kisah sekolah pra. Sekolah pra ke, tadika ke, sekolah rendah ke, sekolah menengah ke. Okay. Yang berkaitan tentang sekolah. Okay. Dan you kena tengok subtopik dia apa yang sesuai tentang alam sekitar. Apa yang berkaitan tentang alam sekitar. Contoh, one of subtopik contoh-contoh berkaitan tentang kita semula. So, you kena buat sesuatu yang berkaitan tentang subjek tu. You kena study dengan sekolah. You kena tanya cikgu dia. You kena ada link dengan cikgu dia. Dan you kita kena ada link dan kita bantu cikgu tersebut untuk buat alat bahan bantu mengajar bagi cikgu tersebut, bagi topik tersebut, kita semula. Tak kisah benda tu akan datang ataupun ongoing ataupun dah lepas dah. Contoh sekarang ni, tahun 2000, berapa ni sekarang ni? 2021. Mungkin dah lepas dah topik tu. Tapi tak apa. You membantu guru tersebut untuk buat topik tersebut. Berbincanglah dengan guru tersebut. Okay. So, untuk teaching 8 video. You kena produce-kan 4 material. Yang pertama, teaching 8 video. You kena sediakan video. Okay. That show the process to produce your new product for the purpose of teaching and learning activities of the selected school. Pilih satu sekolah sahaja. Okay, next. Yang senang you berinteraksi. Next. Nature Hero Project video and report of the whole of the your project work process involving phase planning, implementation, feedback, evaluation of community representative, iaitu cikgu ataupun guru. Okay, ada kaitan cikgu dan guru. Cikgu dan juga pelajar. And industry collaboration, jika sekiranya ada kolaborasi dengan industri. This video will evaluate by appointed panel. So you kena ada dua video. Pertama, yang berkaitan tentang you kena buat projek tersebut. Okay, yang berkaitan tentang contoh kita semula. Macam itulah. Okay, you ada lah apa-apa subtopik dia, you kena study apa dalam dia. Okay, untuk yang seterusnya ni anilah pula. You kena buat video dan juga report berkaitan tentang perjalanan kerja you all daripada awal hingga akhir, dan ada nampak you punya interaksi bersama guru dan juga pelajar. Okay, kalau sekiranya you ada industry collaboration, you ada extra bonus kat situ pun bagus. Contoh you kata you ada kaitan dengan Jabatan Alam Sekitar ataupun JKR, apa-apa saja yang industri, you boleh linkkan. Tu tak ada masalah. Okay, next. Yang ketiga, okay, poster that must contain of school course information, problem statement, idea, solution, outcome, implication and industry collaboration if any dan sebagainya lah sekiranya ada. So, okay, dalam grup ni mesti kena ada 7 orang. Ini you boleh pilih grup you masing-masing. Saya tak appointkan. Depend on you. You suka bekerja dengan A, buatlah kerja dengan A. C, D dan sebagainya. So, you buat bersama-sama. Okay. Yang you rasa selesa. Dan projek ini daripada awal, minggu pertama dah boleh start sehingga minggu yang ke-14. Okay. So, project guideline. Okay. Ini adalah pembahagian markah. Planning. Okay. 10 markah. Design product and plan classroom activities. On specific subject with the cooperation of teacher from selected school. Bolehlah adik. Adik link dengan sekolah. Organize meeting when needed. Produce a teaching aids video. Record video of education in the classroom. Masa you ada meeting tu pun you ada record juga. Mengatakan ini adalah hasil perbincangan. Itu adalah perjalanan. Kita nak tahu perjalanan projek you daripada A sampai Z. Meeting tu meeting ni. Berjumpa dengan yang tu. You ada mengatakan, ambil gambar. Evidence yang mengatakan you dah buat. Sebab itu adalah permakan you all. Next adalah implementation presentation 35 markah.
as if the teacher to use ABBM video for teaching and learning activities in classroom. So you akan bantu cikgu tersebut menyediakan ABBM tersebut, alat bahan-bahan tu mengajar. Okay, creativity in activity aspect learning process in the class. So depend on you, mengikut kepada creativity apa yang you nak buat. Okay, next, analysis feedback from the teacher and students regarding your teaching aid video. Bila you dah buat ABBM tersebut, you kena analisis feedback. Mungkin you kena buat Google Forms, okay, yang mengatakan apa, macam mana kita nak tu, okay tak dia punya feedback dia. Pelajar kata, oh terbaik, okay bagus, dapat bagi 5 markah contohnya kan. Ini adalah nampak you punya ABBM you tu berguna kepada pelajar tersebut. Okay, next adalah project presentation. Video dan juga poster presentation will be based on your knowledge and experience regarding your project. Okay, video dan poster submission and presentation start on week 13. Saya akan berikan tarikh. Video duration must be not more than 5 minutes. Kalau boleh, video tersebut kurang daripada 5 minit. Sorry. Okay, reporting pula. Reporting ni, report content cover objective committee member activities with evidence, contohnya foto, okay, gambar-gambar, feedback from participant communication, community, implication of the project. Okay, you boleh masukkan juga minute meeting, ke appendix, Gantt chart, you punya perancangan you, milestone you, ada related document, figure dan juga foto. Okay, kena report ni hantar pada minggu yang ke-14. Marks will be deducted. Jikalau lambat, kami akan potong markah. Okay, so you kena rancang betul-betul. Okay, next. Please submit hard copy dan soft copy report dalam bentuk PDF di author system. Okay, next. 5 markah ni pula adalah individual assessment. Okay, soalan dan jawapan akan di by showing a student explore knowledge and experience related to the project that in detail. So, ini adalah markah individu setiap orang. Kami akan berikan. Alright, okay, next. Okay. Sorry, ini pula adalah, okay, ini adalah rubrik. Okay, rubrik adik-adik boleh tengok kat sini. Rubrik ni, okay, ini bagi evaluation form, nature hero, project implementation and presentation. Okay, 40 markah. Okay, ni you kena isilah section, okay, nature hero, okay, group dan sebagainya. Lecture name, siapa, okay, cup, okay. Yang ni, adik-adik kena attachkan bersama dengan report tersebut. Okay, so, kriteria dia, apa dia? So, ini boleh lihat macam mana kalau adik-adik nak A. Ini adalah kriteria bagi rubrik yang kami akan follow. Boleh baca di sini. Ini adalah poster, nature hero video assessment, teaching aid video. Okay, ini pula markah individu. Okay, boleh lihat di sini. Okay, next. Okay, sekejap eh. Ini pula. Seterusnya. Ini pula adalah project planning and reporting, 20 markah. Okay, so you tulis markah you all, nama you all. Okay, ini saya akan berikan markah. Project planning, okay, nature hero. Okay, sini adalah 10 markah. So, boleh tengok dalam ni, ini adalah permarkahan-permarkahan yang kita akan berikan. So, kalau you nak full mark, you kena pastikan you achieve this this criteria. Alright, okay. So, bila nak hantar sebenarnya? Okay, buat pengetahuan adik-adik, setiap minggu saya akan bertanya performance bagi setiap grup. So, kita boleh tahu daripada pemarkahan pelajar masing-masing. Jangan buat kerja last minute. Okay, so, report adik-adik ni mesti kena hantar sebelum 1 Jun. Okay, 24 Mei bagi project presentation. Okay, ni video lah. Okay, 24 Mei. Next adalah submission poster. Sama juga sebelum 24 Mei. Okay? So, boleh tahu dah you all punya perjalanan untuk projek ini. So, ada masalah boleh tanya. Dan saya akan, minggu pertama juga, saya akan minta you berikan nama. Okay? You berikan nama ahli kumpulan you. You dah set up ahli kumpulan. School address, apa semua ni you kena dah bincang. So yang ni, saya akan minta satu masa ke semasa. Ni adalah minggu pertama you dah kena set up dah kumpulan. So masa tu juga you boleh berbincang, mungkin you through Google Meet dan sebagainya. Okay, so ini pun sama juga section 2, section 3 dan juga section yang keempat.
Alright, last. Okay, last but not least. Okay, next adalah final exam. 40 markah. Okay, 40 markah ni pula. Okay, 5 question. Answer all question. Ada lima soalan. Okay. Okay, semua jawab semua. Okay, tapi kita pecah kepada dua. Iaitu part A, iaitu objektif. Okay, sorry, bukan lima. Ni bagi empat, bagi subjek, part B, subjektif. Part A ni objektif ada 20 soalan, 20 markah. Okay, kita akan cover chapter 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Part B pula subjektif. Ada 4 soalan, 80 markah. So, totalnya adalah 100 markah. Chapter 2, 4, 5 dan 6. Okay, boleh? Okay, next. Okay, so kita akan ada modul untuk kita punya subjek ni. Okay, you boleh, dia ada dua. Pertama, you boleh beli direct dengan penerbit UTHM. Okay, satu orang untuk semua, satu orang ketua untuk belikan untuk semua grup. Okay, dan semua ahli. Okay, wajib beli. Okay, dan saya akan bantu untuk you beli secara direct dengan penerbit UTHM. Ataupun you boleh beli di Shopee. Okay, you boleh beli di Shopee. Nanti kita akan bincang pada kelas, dalam kelas. Adakah you nak beli secara melalui penerbit? Okay, penerbit akan hantar ataupun you nak beli melalui Shopee. Okay, untuk model lab ni harganya RM11. Untuk notes ni adalah RM22. Okay, next adalah you beli-beli di Shopee ni adalah linknya. Okay, no problem. So, boleh berbincang lah kat situ. Okay, itu saja daripada saja untuk yang kelas yang pertama ni. So, saya harap adik-adik semua boleh faham clear apa yang kita akan pelajari bagi overall bagi subjek ini. Saya harap adik-adik semua berjaya dan skor untuk subjek ini boleh A, insyaAllah. Okay semua, jumpa lagi pada masa akan datang. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.